Apa yang kita lakukan berdasarkan dapatan dan laporan ini, selain kita meneruskan pemantauan, kita memutuskan untuk melihat secara mikro bagi kawasan-kawasan yang dilihat mempunyai isu penjualan di atas RM9.40. Kita lihat daerahnya, lokalitinya dan juga jenis premisnya. Sama ada hypermarket, supermarket, minimarket, kedai runcit ataupun pasar basah. Jadi kita segmentize dan melihat secara mikro kerana apa kita ingin memastikan. Kita akan pastikan apabila kita turun ke kedai-kedai premis tersebut melihat apa isu sebenar mereka. Menurut Dato' Armizan, premis perniagaan yang didapati menjual ayam dengan harga terendah adalah di Mari-Mari Supermarket di Mersing Johor pada kadar RM6.40 sekilogram. Beliau menegaskan mana-mana premis perniagaan yang didapati menjual harga ayam pada kadar yang tidak munasabah boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 atau Akta 723 dan Akta Persaingan 2010. Thank you.